tajam. Dukun tiruan buatan manusia kini telah menjadi pemandangan biasa di perairan Malaysia. Unjam yang terdiri dari buluh dan daun pokok nipah sebagai sentuh utamanya telah membekalkan tempat bertelur dan menginap bagi bermacam ikan dan juga sotong. Ianya juga menarik ikan sasaran utama pesisiran pantai, terutamanya spesies tenggiri, dan menolong dalam perkembangan perikanan rekreasi sehingga menghasilkan banyak bot yang menawarkan perkhidmatan memancing. Di negeri Kelantan terdapat banyak unjam di perairan Melawi, Bacu. Bot pancing sanggup menduga sebanyak belasan unjam dalam satu hari untuk mencari tenggiri yang digemari kebanyakan pemancing. Pemancing Kelantan gemar menggunakan mata tunggal untuk kaedah jigging tenggiri. Mata di atas dihiasi bulu hijau seperti mata yang digunakan untuk jigging ebek. Ada juga pemancing menggunakan kevlar yang mengandungi dawai bagi menahan gigitan tenggiri. Lepis juga makan. Oh, tenggiri tu. Makan-makan lalu dia, tak ada kompang. Aku bukan cabai makan lalu. Dah buat orang tu. Ebek lagi. Tenggiri ya tu? Ebek tu? Satu kumpulan. Oh, ya tu? Dalam video sudah. Kau sayang kau berbakar dia, amat tu. Itu tu. Ah, nama apa? Ha. Pusing-pusing tu. Bulat kan? Lantaran unjam rata-rata mengalami tekanan memancing, tenggiri di sini didapati agak sensitif terhadap dawai yang ditambah ke atas tali perambut. Pemancing juga terpaksa menggunakan perambut yang lebih halus bagi mengurangkan kecurigaan spesies penggigit tajam ini. Justeru, kemungkinan perambut diputuskan oleh tenggiri akan bertambah. Lebih-lebih lagi, kelajuan tenggiri memanjip juga telah meningkatkan kemungkinan tergigit perambut. Oh, ikan makan dalam unjam. Bawah, dia makan bawah. Bawah. Bawah sekali. Ikan makan dalam unjam. Ha?
Abang. Ya, ya, ya. Pak Wolf, Pak Wolf. Ya. Mana? Aduh. Hai, berhati. Asik lah. Ini apa ya? Ambil video lah. Tenggiri yang suka mengejar ikan-ikan kecil cenderung dengan jig yang dikarau laju menyerupai ikan kecil yang lari bertempiaran. Jika kita ingin meniru ikan kecil dengan jig, haruslah memilih jig yang berwarna perak. Jig yang berwarna perak dapat mantul cahaya matahari dan menghasilkan pantulan cahaya menyerupai ikan kecil. 60 gram merupakan keberatan jig yang paling sesuai untuk kaedah ini. Selain dapat tenggelam dengan cepat, ianya juga mudah dikarau dengan lajunya. Badai. Itu dia pusat dari. Eko kuning. Oh, gerung. Tenggiri. Tenggiri rasa. Tenggiri. Oh, dua pasal. Oh. Jaga-jaga. Ini perlu letih lagi. Makan dekat perut. Dekat perut. Kita letih. Kena badan. Aksiden. Jatuh tadi. Dia miss tu. Dia makan miss. Saja. Oh. Nasib lah ni. Ha? Rezeki. Ha. Badan sikit je. Lintang. Pasal berat sangat. Adakah kita harus melempar jig secara babi buta di kawasan unjam? Tidak. Di sebuah unjam yang bersaiz kecil, kita harus melempar jig ke perairan yang mendekati bulu seperti ikan pemangsa yang lain. Tenggiri juga pandai menyembunyikan diri di celah daun pokok nipah. Banyak kali jig kami dihantam tenggiri apabila bot menganyut mendekati bulu. Kaedah jigging tenggiri lebih sesuai dipanggil cutting tenggiri atau cast jigging lantaran kita harus melempar jig jauh dari bot khasnya apabila bot diikat pada unjam. Justeru kita memerlukan joran jigging yang lebih panjang dan mempunyai kebolehan casting. Kekiling datar adalah lebih sesuai berbanding kekiling menegak lantaran laut yang sentiasa berangin. Selain mudah untuk melempar jig, kekiling datar juga dapat mengarau tali dengan lebih laju. Haruskah jig ditenggelamkan sehingga ke dasar? Secara umum, ikan pelagik lebih suka bermain berdekatan permukaan laut. Namun kemungkinan juga tenggiri akan mengekori jig kita sehingga ke dasar dan melakukan serangan apabila jig dihanjuk ke atas. Lagipun tidak heran juga kadang-kadang tenggiri juga akan mencari makanan berdekatan dasar. Itu dia. Yes. Ini hepingnya dia. Ya.
Setelah mencabar tenggiri di Kelantan, kami telah berpindah ke Sungai Petani yang terletak di pantai barat Semenanjung pula. Didapati pelabuhan bot pancing di Sungai Petani berada berdekatan pusat bandar dengan fasiliti yang sempurna termasuk tempat meletak kereta. Perairan Kedah memang terkenal dengan hasil tenggirinya, terutama di perairan Jan. Lubuk tenggirinya juga terdiri pada unjang yang dipanggil Tuas di sini. Lubuk cabaran kali ini adalah tuas yang dibina oleh Tekong Pak Daud yang terletak agak jauh dari pantai. Tuas ini pada asalnya adalah sebuah tapak kapal selam yang binasa menjelang Perang Dunia Kedua. Namun bangkai kapal tersebut dipercayai telah dipindah dari laut. Pak Daud telah membina 3 buah tuas yang berdekatan di antara satu sama lain di kawasan ini dan beliau membuang kereta buruk dan bahan tukun tiruan buatan simen di situ untuk menarik ikan. Beliau juga sentiasa menggantikan daun lama di tuas dengan daun baru bagi mengekalkan kesihatan tukun bertiruan saiz mega ini. Bang, ni vid ni sorji ni. Yes! Congratulations! Let's say. Wah, besar, Pak Bang. Siapa naik? Kau kan? Oh! Saya punya risau. Nasi itu tak ada. Ini kan memang jahat. Kali-kali putus, baru naik dia. Biarpun tuas ini boleh dikatakan tukun kepunyaan Pak Daud yang membina, namun beliau yang peramah membiarkan bot pancing lain untuk memancing di sini. Pada waktu kami mancing di sana terdapat banyak 4 buah bot pancing tumpang memancing bersama. Kebanyakan dari mereka menggunakan anak ikan untuk memancing tenggiri, namun ada juga yang menggunakan gewang bulu yang tersohor di sana dan juga jig biasa. Yes! Thank you! Woohoo! Listen! Jig Kaido! 40 grand! Rasa aku best. Ini dia Tekong Pak Daud. Pandai masak. Nasi siap. Tekong. Thank you.
Sekejap, mau pakai saya video. Kawasan tuas ini menayangkan ekosistem yang amat sihat dengan banyak ikan telinga gajah dan ikan pelagik yang lain bermain di sekeliling tuas. Terdapat juga ikan-ikan pemangsa yang sentiasa boiling di permukaan. Tenggiri merupakan spesies pemangsa utama di kawasan ini. Namun bukan senang jika ingin memancingnya dengan jig besi lantaran mereka juga seperti saudara di Kelantan. Masing-masing tidak menaruh minat kepada jig yang dihenjut dengan perambu dawai. Ditambah pula terdapat banyak halangan di kawasan tukun ini dan juga keadaan alu-alu. Kadar kehilangan jig adalah agak tinggi. Yes! Tolong! Size besar. Boleh tahan dia size ni. Dah 5 kilo kau. Yes, bawang. Alright. Ah, kini hari kedua kita pancing tenggiri di tuas Tanjung Dawai ya. Dekat Tanjung Dawai lah cerita tadi. Sangat tadi. So, semalam dah dapat nampak. Jadi, morning dapat size yang besar ni. Yang bertahan dengan size ni. Setelah beberapa eksperimentasi didapati jig yang dilengkapi hanya dengan sepucuk mata di bahagian ekornya mempunyai kadar cangkukannya tertinggi. Perambut fluorokarbonnya lebih kecil daya regangan berbanding tali utama disarankan lantaran kawasan tuas dipenuhi alangan. Apabila tersangkut ikatan di bahagian silver saja yang akan putus apabila ditarik, tidak usahlah membuat kata eki dengan perambut yang baru. Wow, besar. Wow. 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 Wow, so big. Eksperimentasi ikan jigging tenggiri telah membuktikan bahawa kelajuan adalah rahsia untuk meraih kejayaan. Ini bermaksud kita memerlukan sebuah kekelim datar yang berdisebah paling tinggi bagi mencapai karawan paling laju. Keberatan set pancing secara keseluruhannya juga penting jika ingin memperhatikan speed jigging sepanjang hari dan tidak merasa terlalu penat. Justeru, kekelim datar bersaiz 4,000 adalah pilihan terbaik untuk kaedah luar biasa ini. Selamat mencuba!